Setelah ditembak, kita akan coba masukkan casan lagi, tapi sekarang tidak memakai baterai terlebih dahulu. Kita set di 5 volt. Kita bisa lihat ampere, pergerakan ampernya. Dan ini bisa kalian lihat, handphone sudah nyala karena di sini tidak memakai baterai ya. Sekarang kita akan tancapkan baterainya. Nah, setelah baterainya ditembak, sudah mau ngisi ya, dan ampernya pun sudah bergerak di 0,5 kurang ya, 0,5. Oke, kita akan coba hidupkan handphonenya. Kita tekan power, apakah dia mau nyala? Dan sudah getar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, balik lagi dari RS Electro Channel. Kali ini kedatangan handphone Oppo A71 di sini dengan tipe CPH 1801. Handphone ini masuk dalam keadaan mati total. Oke, untuk pemeriksaan handphone mati total, pertama akan kita coba colokan kabel charger. Di sini kabel charger yang saya gunakan menggunakan power supply. Ini dia, ini kabelnya, ini tersambung ke PSU. Di sini saya set ke 5 volt. Kita akan coba colokan kabel chargernya. Kita colokan. Kita bisa lihat di sini, kalau HP yang normal ini ampere harusnya 0,4, tapi di sini cuma 0, berapa ya, nggak sampai 0,1 di sini ya, dikit banget. Oke, ada apakah ini, kenapa handphonenya seperti ini? Kita cabut lagi, kita akan bongkar handphonenya terlebih dahulu. Oke, handphonenya sudah terbongkar. Kita akan coba cek apakah baterainya masih ada. Kita akan cek keadaan baterainya. Kita set ke 20 selektor avometernya. Kita akan ukur. Ada ya, min. Ini kebalik jadi min. Sekitar berapa ini? 3,8. Ini baterainya kurang ya. 3,8. Oke, kita akan tembak dulu baterainya supaya dia ada di 4 volt.
bisa 4 volt lebih ya, biar baterainya ada isi. Kita akan coba handphonenya setelah kita tembak tadi, apakah sudah bisa hidup? Oke, kita akan setelah ditembak kita akan coba masukkan casan lagi, tapi sekarang tidak memakai baterai terlebih dahulu. Kita set di 5 volt. Kita bisa lihat ampere. Dan ini bisa kalian lihat handphone sudah nyala karena di sini tidak memakai baterai ya. Sekarang kita akan tancapkan baterainya. Nah, setelah baterainya ditembak, sudah mau ngisi ya, dan ampernya pun sudah bergerak di 0,5 kurang ya, 0,5 kurang, sudah bisa nyala. Oke, kita akan coba hidupkan handphonenya, kita tekan power, apakah dia mau nyala, dan sudah getar. Alhamdulillahirobbil alamin, sudah bisa menyala dengan normal. Jika pengisian yang normal, handphone nyala, power supply kita set di 5 volt. Kemudian kita tancapkan kabel chargernya, tapi kabel charger ini langsung ke power supply ya, terhubung ke power supply. Ini dia kabelnya, ini langsung terhubung ke power supply. Handphone yang normal ampere itu bergerak sampai ke 6 volt lebih kalau handphone yang normal. Untuk handphone yang normal ya, kita bisa lihat ampernya 0,5 volt. Nih kalau HP normal. Yang pertama kita colok charger, dia cuman di 0,1 juga nggak ada ya di sini. Jadi kerusakan handphone ini cuman ada di baterainya saja. Oke. Kemungkinan handphone ini habis dipakai, baterainya habis, dia drop total, the case juga tidak mau, baterainya terlalu dingin jadi tidak bisa mengisi. Oke, untuk mengisi baterainya kita secara manual, kita tembak dulu biar ada tegangan sekitar 4 volt, baru kita colok charger tapi menggunakan power supply. Dan ini dia hasilnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.